Ini Mas Kristo ini salah satu pembalap nasional, bro ya? Ya Ya, benar Mas ya? pembalap gestrik, Mas. Gestrek Dari NTT. dari NTT ya. Kalau untuk kelas motorsport itu, sport campuran itu rata-rata semuanya pakai Ninja, dan itu juara, Mas. Oh gitu ya, Iya, juara ya? ya, juara Ninjanya, Mas. Wah, Dengan ya. kondisi motor yang Oh seperti gitu Mas ini, ya. masih mulus, terus Masih mesinnya mulus. juga masih segel, Mesin masih belum segel. pernah dibongkar, Mas. Ah, body masih ori, Bodi pembawaan masih ori dari semua, lahir Mas. Belum ya. ada lecetnya, ya. Belum ada lecet. Lecet-lecet, rambut tipis-tipis Ya, wajar Mas. wajar lah, Mas. Dari tahun 2013 Ya, ya motornya ya. lecet pemakaian Mas. Tapi lumayan lah untuk tahun 2013 ini Wih, masih dikatakan mantap. api ya, Mas. Dikatakan Mantap. api, Iya. mantap. Ya, kalau buat teman-teman semua yang di NTT, kalau pengen mau motor Ninja langsung aja ke Gresik, ke Varan Motor, terpercaya, Mas. Mantap. Mantap. Oh, you came and tucked your way into my heart. Selamat siang, selamat beraktivitas. Apa kabar pecinta Kawasaki dan juga subscriber Parmotor, anak rantau Indonesia, komunitas yang ada di Indonesia dan juga seluruh mokas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah mencoba dan terus mencoba, ingat Ninja, ingat Parmotor. Karena apa? Di sini tuh nggak ada istilah unsur tipu menipu. Di sini mencari saudara, dari banyak saudara banyak rezeki. Jadi setiap ada kegiatan di Parmotor itu wajib di vlog. Kadang ada satu minggu sekali ada update harga dan juga ada pembelian, ada ter-DP, karena tujuannya apa? Untuk dokumen ya. Jadi di sini tuh nggak ada istilah unsur tipu menipu, di sini mencari saudara, jadi banyak saudara banyak rezeki, kayak gitu bro ya. Dan ini salah satu dokumen Parhan Motor ya, vlog Parhan Motor mengenai apa? Mengenai solot lagi dan solot lagi Kawasaki Ninja, RR New, motor langka, motor booming, motor yang lagi demam di media, yang lagi dicari-cari ya. Kawasaki Ninja gini bro ya, nggak asal Ninja, untuk masalah harga dan juga kondisi kayak gimana, kalau mau apa kondisi yang bagus yang pasti dan juga kondisi yang kurang bagus itu relatif, jadi harga bawa rupa, kayak gitu bro ya. Dan ini salah satu pecinta dan juga pembalap gastrek bro ya, pembalap gastrek dari NTT Sumba ya. NTT Sumba, dia itu sering tengok YouTube Parhan Motor, tahu kualitas Parhan Motor. Jadi kemarin dia dari NTT Sumba terjun langsung ke Surabaya, habis gitu ke saudaranya, dan alhasil sekarang langsung keracunan bro ya, keracunan di base camp Parhan Motor. Dan ini dia Mas Kristo ya Mas. Dan ini salah satu sahabat Parhan Motor, dulur Parhan Motor ya, Mas Kristo yang dari NTT Sumba, dia itu
dari sana langsung terjun ke Surabaya ke saudaranya, nyantai-nyantai habis gitu langsung datang ke sini lihat unit kondisi motor yang di Farhan Motor ini. Jadi Mas Kristo ini berangkat kemarin dari NTT Sumba itu berapa hari Mas? Itu sehari aja Bang. Sehari ya, pesawat ya. Wah. Langsung ke dan Surabaya. Ini Mas Kristo ini salah satu pembalap nasional Bro ya. Ya benar Mas. Gestrek Mas. Gestrek dari NTT. Dari NTT ya. Wah. Gimana masih jalan apa enggak lah untuk itunya Mas? Ini masih pandemi ya Mas. Masih pandemi ya. Jadi agak jarang-jarang masih pandemi Bro ya. Ya. Jadi kalau nanti sudah enggak pandemi gestrek lagi Mas ya. Mantap. Ya Mas ini Ninja lagi gitu. Oh, pakai Ninja ya gestreknya. Ya, waduh mantap. Mantap kalau Ninja. Waduh. Mas Kristo sendiri ini emang rencananya itu sementara dipakai harian atau gimana Mas untuk ya, motor ini? Dipakai harian Mas buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan. Nah, motornya udah Ninja buat balapan, jadi untuk hariannya Ninja juga. Wah, Mas. Buat harian. Ya, mantap. Buat harian, buat San Mori gitu ya. Mas ya, santai-santai ngopi gitu Bro ya ke kafe-kafe, ya. Ngerasain motor yang standar kayak gimana Mas ya, kayak gitu. Dan ini motor yang pasti Mas ya untuk mesin standar. Nyel Mas ya. Iya. Asli belum pernah bongkar pembawaan. Mas. Cuma ada apa? Kayak dingin itu ada suara piston dikit gitu Mas ya. Iya. Klitik-klitik. Tahun 2013, tapi untuk kondisi yang pasti masih masih mantap banget Mas ya, masih full ori, untuk body-body masih oke semua, pembawaan yang pasti pembawaan dari lahir Mas ya ini motor kayak gitu. Jadi bukan rakitan Bro, asli. Jadi Farhan Motor itu Mas, kalau di media itu kalau ngomong masalah motor Kawasaki Ninja itu ya, kalau motor segel itu ya segel, porting ya porting, boring ya boring, bongkar servis ya bongkar servis. Jadi jujur itu mahal Mas, Farhan Motor kayak gitu. Jadi entah nanti ada orang bilang, wah mahal-mahal sekarang di Farhan Motor, tapi kita itu ngikuti Mas ya, ngikuti gimana untuk ke depan. Jadi Farhan Motor itu cari aman, cari kualitas Mas, kayak gitu ya, mantep. Mas Kristo sendiri emang apa itu suka-suka balap gitu, terus suka motor kayak gini tuh suka dari kapan Mas Kristo? Saya dari SMP Mas, suka motor. Oh dari SMP ya, jadi tidak bisa move on sama pembalap dan juga sama motor-motor Kawasaki Ninja gitu ya? Ninja. Oh emang gas treknya pakai Kawasaki Ninja aja Pak? Iya, kalau untuk kelas motor sport itu, sport campuran itu rata-rata semuanya pakai Ninja dan itu juara. Mas. Oh gitu ya, juara ya? Iya, juara Ninjanya. Waduh mantap-mantap, jadi Ninja semakin di depan. Iya. Kalau di NTT Sumba Mas ya, mantap. Nah ini jokinya sendiri, nah, mumbul-mumbul Bro, mantap. Ya Mas Kristo, apa untuk masalah pembelian ini sampai ini cash apa kredit sih? Cash Mas. Cash Bro. Cash dong. Sultan Bro. Nah, sultannya kota NTT Sumba, pembeliannya cash, luar pulau harus cash Bro ya. Jadi pembeliannya cash, nanti yang pasti diantar sama Mas Kristo sendiri ke paket, soalnya langsung kejemput sini dia. Dan untuk dulur-dulur yang lainnya yang ada di luar pulau, jangan diragukan lagi untuk pembelian unit di Farhan Motor, yang pasti real dan juga bergaransi, kayak gitu Mas Kristo ya. Besok kalau mau perpanjang Mas, siap dibantu ya. Mau apalah, mau cabut berkas atau apa, hubungi aja nggak apa-apa ya, kayak gitu. Ya Mas Kristo, untuk masalah pelayanan sendiri di Farhan Motor itu yang saya rasakan gimana pelayanan dari awal tadi? Ya kalau pelayanannya ya dikasih bintang 5 lah Mas. Kasih mantap. Bintang 5, mantap Bro ya. Mantap. Bintang 5 Bro ya, nggak kenal kita padahal Mas ya. Jadi emang di sini tuh bukan masalah jual beli saja, di sini mengutamakan tali silaturahmi, jadi banyak saudara banyak rezeki kayak gitu Mas ya. Jadi udah masuk base camp Farhan Motor itu sudah sebagian keluarga Farhan Motor Mas ya. Siap, syukur-syukur besok kita lanjut kapan hari ketemu kayak gitu Mas ya. Ya Mas, ya Mas Kristo, ini sampean kan pembeliannya cash ya. Untuk masalah harga, kalau dalam kategori kriteria sampean ini tergolong gimana Mas untuk motor ini? Murah, sedang, mahal atau gimana? Ya, kalau menurut saya murah lah Mas. Murah. Dengan kondisi motor yang seperti gitu, Mas, ini ya. Masih mulus, masih terus mesinnya mulus, juga masih segel. Mesin masih segel. Dibongkar Mas. Bodi masih ori, pembawaan dari lahir belum ya. Belum ada lecetnya. Ya. Belum ada lecet. Lecet-lecet rambut tipis-tipis wajar ya, Mas. Ya wajar lah Mas, dari tahun 2013 ya, ya motornya ya. Lecet pemakaian Mas. Api lumayan lah untuk tahun 2013 ini. Wih, masih dikatakan mantap. Api ya Mas. Dikatakan mantap. Api, mantap. Sip, 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 sip. Ya Mas, apa itu emang sampean Mas Kristo, asal-usul itu info dari mana Mas? Kok tahu di sini tuh ada pusat motorsport Kawasaki Ninja itu info dari mana? Pertama itu scroll-scroll di YouTube ya Mas. Iya. Kebetulan lihat
cari-cari motor, tak lihat itu ada paruhan motor. Ya udah tak cek-cek semua, tak nonton videonya dari awal gitu sampai akhir. Oh, ternyata terpercaya ya. Terpercaya ya. Mas ya. Jadi sampai tahu Mas ya, pengiriman kemana saja ya, gitu tahu. Pengirimannya kemana saja. Setiap terus ada sana notifikasi itu sampean ya lihat. Jadi dari sana langsung ke sini. Oh gitu, penasaran Mas ya? Penasaran, jadi bandingan langsung cek aja ke sini Mas. Wah, gitu. Mantap, sambil main Mas ya, sambil ke Surabaya, main, ke saudara. Dekat Surabaya, yeah. Klasik, datang ke sini, setengah jam lewat tol, langsung ke jalan motor, langsung cek unitnya, mantap, langsung. Gak pakai lama, langsung bingung, beliur, bla 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 bla, bayar langsung bayaran. Sultan bro ya, sultannya kota NTT Sumba. Pembalap internasional gas track, Mas Kristo, Kristo lagi, ya gitu Mas, iya Mas, apa? Ini tadi udah di gas track apa belum? Dicoba? Oh udah mantap Mas, udah dicoba tadi, langsung di test drive. Wah, dan masih tarikannya masih mantap. Masih mantap standar ya, ya. Jadi masih nyel gitu Mas ya, mantap. Ya Mas, ini kan cuma dibuat apa video Mas ya. Mohon maaf, ini nanti itu tak share Mas ya, ke YouTube, ke Instagram, ke Facebook ya. Siap. Karena apa? Untuk dokumen paruhan motor dan juga untuk dokumen sampean kalau sampean beli di sini, dan juga dokumen calon-calon customer yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur yang masih ragu dan juga bimbang sama kinerja paruhan motor Mas ya. Kayak gitu. Dan untuk yang dari Jawa Timur kalau mau pembeliannya kredit, bisa kredit. Proses sampai ribet, cukup satu hari proses, setengah hari dapat hasil, dan proses selalu dipantau terus sampai oke, sampai ACC, sampai bisa bawa motor dan lu pulang bro, kayak gitu bro ya. Dan Mas ya, apa bisa direkomendasikan untuk dulur-dulur racing ono nang NTT Sumba kalau mau cari Kawasaki Ninja, bisa direkomendasikan ke para motor Mas, monggo. Iya, kalau buat teman-teman semua yang di NTT kalau pengen mau motor Ninja langsung aja ke Gresik, ke Farhan Motor, terpercaya bro. Mantap. Nah, terima kasih banyak Mas ya. Dan di sini bukan motor bodong, ini buktinya Mas ya. Ada STNK, ada BPKB, komplit semua yang pastinya, ada faktur, dan juga untuk nomor rangka, nomor mesin yang pasti sudah di cross-check sebelum masuk sini Mas. Iya. Jadi aman, terpercaya. Jadi ini dokumennya, besok kalau sampean mau perpanjang, mau cabut berkas, nggak apa-apa, siap dibantu kok ya. Ini untuk sampean ya. Ini buktinya Mas, bukan motor bodong. Soalnya vlognya para motor itu rata-rata itu bokeh solut kebanyakan Mas. Iya. Karena saking lancar Mas ya. Kepercayaan lah. STNK, BPKB sama faktur ya Mas. Komplit semua, faktur real. Faktur juga masih ada. Ya. Oke. Mantap. Dan setiap pembelian di para motor itu dapat giveaway strip kayak gini Mas ya. Jadi untuk dulur-dulur yang 2-3 tahun, 13 tahun yang lalu yang sudah beli di sini belum kebagian street kayak gini, bisa komen tunjukkan kalau sampean beli di sini bisa dikasih sama kru paruh motor ya. Dan ini salah satu street yang kemarin, bulan kemarin dibuat gift sama paruh motor dari kamu, kembali ke kamu, jadi hasil dari YouTube dibuat giveaway kemarin, dan sebagainya untuk kameramen dan editing. Dan juga terima kasih banyak yang sudah dukung terus channel paruh motor. Tanpa kalian paruh motor bukan apa-apa, paruh motor nggak bisa lari ke NTT Sumba ke mana saja, berkat sampean semua dukungannya dengan sepenuh hati. Dukung terus channel Paruh Motor karena nanti hasil yang maksimal giftnya semakin menarik gitu Mas ya. Siap. Dan ini untuk Mas Kristo ya. Siap, Mas. Ya Mas, terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya, motor impiannya Kawasaki Ninja. Ini motor yang dibuat apa harian, rencananya dibuat apa San Mori saja, yang motor balapnya sudah siap. Ini motor harian aja Mas ya. Dirawat baik-baik, semoga awet barokah di sampean. Oke. Tak jual Mas ya. Siap. Oke, salam siap. Salam ke keluarga, hati-hati di jalan kalau pulang ya. Iya. Dan bro, sekian untuk review kali ini, review paruhan motor mengenai solut lagi dan solut lagi Kawasaki Ninja RR New warna red solid lari ke kota NTT Sumba. Salam hangat semua pecinta Kawasaki dan juga subscriber, terima kasih banyak atas dukungannya, dan juga salam hangat untuk semua mokas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi banyak rezeki berlimpah, amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.